Hai, nama saya Dr. Aisyah, seorang veterina di Subang Vet. Dan hari ini saya akan berkongsi tentang cara penjaga kucing yang dapat anda ikuti bersama Purina One. Sebagai pecinta kucing, anda digalakkan mengambil berat mengenai penjagaan kucing anda. Penjagaan asas yang diberikan kepada kucing anda seperti menyediakan bekalan air, makanan dan juga grooming. Selain daripada itu, anda dinasihati untuk menjaga keperluan tambahan mereka. Ini kerana ia dapat memastikan kucing sentiasa berkelakuan baik, sihat dan aktif. Jadi, jom bersama saya Dr. Aisyah untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi bagaimana untuk memberikan penjagaan yang baik kepada si comel anda. Langkah pertama adalah dengan mengenalpasti ciri-ciri kucing yang sihat. Kebiasaannya, mereka akan kelihatan sihat, yakin, peka dan berminat dengan apa yang berlaku di sekelilingnya. Jika anda mendapati kucing anda mengalami sebarang bentuk perubahan sama ada kesihatan luaran dan dalaman, perhatikan gelagatnya dan segera bawa untuk tujuan pemeriksaan kesihatan di klinik haiwan yang berdekatan. Saya pasti ramai yang setuju bahawa kucing adalah haiwan peliharaan yang sangat istimewa. Kadangkala mereka senang untuk difahami, tetapi selalunya tingkah laku mereka diselubungi misteri. Ini kerana kucing merupakan haiwan yang kuat serta bijak menyembunyikan masalah kesihatan mereka. Kucing yang kurang sihat tidak akan menunjukkan sebarang simptom dan anda mungkin tidak menyedari keadaan kucing anda sebenarnya sudah semakin teruk dan sakit. Sebagai penjaga dan pencinta kucing, pasti anda ingin tahu cara untuk menilai kesihatan si comel kesayangan anda. Terdapat beberapa tips yang saya ingin kongsikan sebagai doktor veterina untuk mengenal pasti sama ada kucing anda sihat ataupun tidak. Pertama, mereka mempunyai penampilan luaran yang sihat. Salah satu tanda yang paling mudah untuk mengenal pasti kucing anda sihat adalah dengan melihat penampilan bulu pada badannya. Kucing yang sihat memiliki bulu yang bersinar dan bersih. Penting untuk anda memastikan bulu kucing berada dalam keadaan kemas dan lembut apabila disentuh. Tubuh badan kucing juga perlulah bebas dari kesan calar, luka akibat bergaduh dan juga tiada tanda-tanda kehadiran kutu atau kebotakan. Selain itu, mata, hidung dan muka kucing adalah petunjuk kesihatan yang baik. Mata mereka juga perlu jelas, cerah dan berjaga-jaga serta reaktif kepada cahaya dan juga pergerakan. Kedua, kucing anda hendaklah rancak dan aktif ketika bermain. Biarpun tabiat kucing mungkin akan berubah apabila usia mereka bertambah, kucing yang sihat akan kekal aktif dan suka bermain. Tidak kiralah mengejar mainan atau melompat dan berlari ke sana ke sini. Sebaliknya pula, jika si manja tidak sihat, ia cenderung menunjukkan simptom tidak bermaya dan tidak berminat dengan sebarang aktiviti yang biasa dilakukan oleh seekor kucing seperti berlari dan bermain. Ketiga, kucing yang sihat mempunyai sistem pencernaan yang baik. Ini dapat dinilai melalui najis mereka. Bentuk ideal najis kucing adalah kecil, padat dan lonjong. Dari segi warna dan tekstur pula, najis sihat berwarna coklat gelap dan kelihatan pejal tetapi tidak keras.
najis kecil dan tidak berbau menandakan segala nutrisi dalam makanannya diserap dengan baik dan menunjukkan bahawa usus kucing anda sihat. Sekarang, mari kita mengumpas tentang aktiviti-aktiviti yang dapat anda lakukan untuk memastikan kucing anda kekal aktif dan sihat. Seperti yang kita sedia tahu, kucing mudah bosan dengan permainan mereka. Jadi, simpanlah beberapa permainan dan ganti dengan permainan yang lain dari masa ke semasa. Pastikan untuk selalu menggalakkan kucing anda bermain dari menunggu mereka bermain sendiri. Kerana dengan cara ini, masalah kesihatan seperti masalah berat badan yang berlebihan serta tingkah laku seperti kebimbangan, kemurungan dan depresi serta keagresian dapat dihindari. Antara aktiviti-aktiviti yang menggalakkan mereka untuk kekal aktif dan bermain adalah dengan memperkenalkan tali atau bola loceng kucing. Selain itu, sediakan permainan kucing seperti cat tree atau cat furniture. Anda juga boleh memberikan kucing anda beberapa jenis aksesori permainan seperti bola untuk membolehkan mereka bermain dengan sendiri. Sama seperti manusia, obesiti adalah satu masalah kesihatan bagi kucing. Jadi, masa bermain sangat penting untuk memastikan kucing kita sentiasa sihat. Saya sebenarnya sering ditanya tentang pemilihan makanan yang sesuai untuk kucing-kucing anda di rumah. Berdasarkan pendapat pakar sebagai seorang doktor veterina, saya mengesyorkan untuk memberi kucing-kucing anda makanan kucing yang kering, penuh dengan nutrisi seperti vitamin, mineral dan protein bagi membantu menyokong kesihatan mereka. Bukan itu sahaja, makanan seperti ini mengandungi kalsium, lemak yang baik, fosforus dan taurin bagi perkembangan tumbesaran mereka. Selain daripada ia menjimatkan masa penyediaan, makanan kering juga mempunyai kelebihan yang baik. Jadi, pilihlah makanan yang mempunyai nutrien yang secukupnya bagi perkembangan si comel anda. Jangan lupa saksikan webisod yang seterusnya pada minggu hadapan untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang 6 tanda kesihatan kucing bersama saya Dr. Aisyah dalam Tanya Purinawan. Jumpa minggu hadapan!